Ayo belajar mengenal hewan air. Ikan badut. Kuda laut. Ikan paus. Lumba-lumba. Banyak. Ikan hiu. Anjing laut. Gurita. Saatnya
Waktunya bermain tebak nama hewan-hewan. Yang mana ikan badut? Yang mana kuda laut? Yang mana ikan paus? Yang mana lumba-lumba? Yang mana penyu? Yang mana ikan hiu? Yang mana anjing laut? Yang mana gurita? Badut.
Penguin. Ikan paus. Udang. Makhluk terbesar dan paling unik bentuknya di lautan. Nama mola sendiri berasal dari bahasa Latin loh guys. Kalian tahu apa artinya? Artinya yaitu batu giling, atau dalam bahasa Latin disebut nestok, di mana batu giling itu biasanya berbentuk bulat pipih, berat, berwarna abu-abu, dan digunakan untuk menggiling biji-bijian. Jadi penamaan mola-mola merujuk pada bentuk tubuh ikan mola-mola yang seperti batu giling. Ikan mola-mola itu nggak punya ekor loh. Ketika Anda melihat ikan mola, kita akan menyadari bahwa bagian belakang ikan mola itu nggak ada. Jadi ikan mola itu memang memiliki ekor yang tidak biasa seperti ikan-ikan pada umumnya. Alih-alih ekor, bagian belakangnya itu merupakan semacam perpaduan antara sirip dorsal dan sirip anal yang disebut dengan clavus. Meskipun memiliki ekor yang lemah, ikan mola itu sering terlihat meloncat keluar dari air seperti paus. Ikan mola juga memiliki gigi berbentuk seperti parung burung. Sedangkan ikan mola-mola terbesar yang pernah diukur mencapai panjang hingga 3 meter dengan berat mencapai 2,3 ton. Dan rata-rata ikan mola itu dapat mencapai berat hingga 1 ton. Pada saat ikan jatuh Marlin. Tempo, paruh dan ekor dapat memiliki berat 100 kg. Seperti rockfish lainnya, ikan betina bisa lebih besar dari jantan dan membawa telur sebanyak mungkin dan memiliki peluang berkemiring ukuran. Saat dewasa, mereka memakan ikan condi besar, krustasea, dan cumi-cumi. Hiu Megalodon. Ayo bermain tebak nama hewan-hewan. Yang mana ikan badut? Ikan badut.
Yang mana penguin? Penguin. Yang mana paus? Ikan paus. Yang mana udang? Udang. Yang mana gurita? Gurita. Yang mana ikan mola? Makhluk terbesar dan paling unik. Ikan mola. Nama mola sendiri berasal dari bahasa Latin loh guys. Kalian tahu apa artinya? Artinya yaitu batu giling, atau dalam bahasa Latin disebut mesto. Dimana batu giling itu biasanya berbentuk bulat pipih, berat, berwarna abu-abu, dan digunakan untuk menggiling biji-bijian. Jadi penamaan mola-mola merujuk pada bentuk tubuh ikan mola-mola yang seperti batu giling. Ikan mola-mola itu nggak punya ekor loh. Ketika Anda melihat ikan mola, kita akan menyadari bahwa bagian belakang ikan mola itu nggak ada. Jadi ikan mola itu memang memiliki ekor yang tidak biasa seperti ikan-ikan pada umumnya. Alih-alih ekor, bagian belakangnya itu merupakan semacam perpaduan antara sirip dorsal dan sirip anal yang disebut dengan clasfus. Meskipun memiliki ekor yang lemah, ikan mola itu sering terlihat meloncat keluar dari air seperti paus. Ikan mola juga memiliki gigi berbentuk seperti parung burung. Sedangkan ikan mola-mola terbesar yang pernah diukur mencapai panjang hingga 3 meter dengan berat mencapai 2,3 ton. Dan rata-rata ikan mola itu dapat mencapai berat hingga 1 ton. Yang mana ikan marlin? Pada saat jatuh tempo, paruh dan ekor dapat memiliki berat 100 kg. Seperti rockfish lainnya, ikan betina bisa lebih besar dari jantan dan membawa telur sebanyak mungkin dan memiliki peluang berkembang ukuran. Saat dewasa, mereka memakan ikan condi besar, krustasea, dan cumi-cumi. Yang mana hiu megalodon? Hiu megalodon.